What a wonderful world. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Karissa Eugenia. Yay, baik kalian baru pertama kali ngejoin YouTube channel aku, kenalin nama aku Karissa Eugenia. Dan ya, yeah, welcome to my official YouTube channel. Kita kenalan. Hai. Okay. By the way, ini aku hari ini pakai baju batik karena ini baru banget pulang dari kantor, karena kalau hari Jumat pakainya batik. Jadi ini batik dan sekaligus memperkenalkan batik ke orang luar Indonesia gitu ya. Dan hari ini kembali lagi di sesi reaction medok. Yeay. Jadi hari ini aku bakal nge-reactionin lagi salah satu MV dari boy group Korea yang sudah yang bisa dibilang sih udah terkenal ya ini ya. Kapan hari aku juga sempat nge-reactionin mereka yang Tiger Inside gitu. Sesuai dengan judul YouTube-nya ini, aku bakal nge-reactionin Super M lagi, karena aku enggak tahu kenapa dia kok banyak keluarin comeback gitu ya. Kalian juga bisa beri penjelasan di komen, aku juga gak seberapa mengerti. Dan ya, hari ini mereka ngeluarin baru lagi, judulnya itu kalau gak salah ingat tuh On. Ya, nanti kalau salah bisa diperbaiki ya kan. Jadi kita mau lihat reaction, mau lihat MV-nya, sekaligus kalian bisa lihat reaction aku untuk grup mereka gitu guys. So, seperti biasa, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku, Karissa Eugenia. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku, @Karissa Eugenia. Yay! Thank you guys yang sudah mengklik tombol-tombol penting tersebut. Kalian membantu aku untuk berkembang lagi channelnya. Thank you so much. And now, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke MV reaction-nya. Oke guys, seperti biasa, ini MV-nya udah aku siapin di HP aku. Dan ya, kita screen record dulu. Dan ini aku melihat di depannya ini mereka lagi nunduk semua. Lagi setengah jongkok nunduk semua. Dan begini aja udah kelihatan keren gitu guys. Oh ya, by the way, judulnya bukan On tapi Ban. E-nya gak kebaca tadi, maaf. Oke, kita mulai aja ya guys ya, dari sekarang. Taemin. Oke, asik-asik. Oke, aku masih belum hafal namanya beberapa sih guys, maaf ya. Ini cakep. Siapa itu? Bajunya keren sih guys. Bajunya keren kayak tentara-tentara gitu. Cumannya tetap keren gitu. Iyalah ya, mereka ganteng juga. Ini juga cakep sih. Eh, itu EXO ya? Bukan tah? Ini Baekhyun bukan sih? Ini by the way MV-nya ternyata baru sudah keluar tadi siang. Aku baru tahu. Ternyata enggak sore. Dan sudah 1 juta penonton. Kamu jatuh. Kalian jatuh. Bahaya. Wow, ada piramid. Kenapa itu? Okay, dia di dalam situ pakai sarung tangan nih, emas sama hitam. Tatapannya tajam sekali, guys. Pecah kacanya. Ini juga EXO ya nggak sih? Siapa sih namanya itu? Baekhyun tah? Pecah guys lantainya guys. Wow, ada sinar merah, infrared. Meledak guys, meledak. Wow. 7 orang ya ini ya? Ya 7 orang kok. Awas meledak lagi. Awas meledak lagi. Bersinar.
Okay. Keren sih di kaca-kaca itu terus ada kayak kelihatan banyak gitu. Okay. Ini kok melayang-melayang gitu kenapa ya? Tolong jelaskan. Ini lagunya tentang apa ya? Kayak banyak yang meledak terus melayang. Terus ya ini tujuh cowok cakep ini. Oh, bajunya beda guys. Lebih colorful sekarang. Oh, Taemin. Taemin ini cakep sih lama-lama. Okay. Ini ya ini Baekhyun harusnya. Kalau nggak salah ada Kai juga di sini. Cuma yang mana ya tadi nggak kelihatan ya. Oh, nada tingginya. Wow. Okay. Hajar. Asik. Iya. Tujuh ini kayak apa ya? Kayak jumlah ideal boy group Korea gitu kayaknya. We going on. Ada apanya nih ijo-ijonya di timing ini? Kayak pecahan-pecahan kaca gitu ya. Dance-nya mantap ini. Capek ini pasti. Wow. Kenapa lagi ini? Ada comeback lagi abis ini? Wow. Oh, ada di gunung, di hutan, di rumput. Si Taemin lagi. Dia banyak muncul ya kayaknya guys. Oke, melihat pemandangan sekitar. HP apa ini? Bisa gitu? Oke, SM Entertainment. Oke, sudah? Sudah guys. Yay, jadi itu guys selection aku untuk Super M dengan MV berjudul One. Gila ya mereka itu ya, 7 orang, cakep semua, visualnya oke semua, suaranya juga enak-enak semua, apalagi suaranya Baekhyun sama satu cowok lagi tadi itu siapa? Itu yang nada tinggi. Wah, itu kayak itu mantap berapa oktav ya. Terus habis gitu bajunya mereka juga keren-keren, kayak baju pas baju hitam itu sama kayak baju yang colorful, tuh bajunya lucu banget colorfulnya tuh, tapi nggak colorful gimana, tapi tetap enak gitu dilihatnya. Terus habis gitu lagunya tuh juga enak sih, santai, nggak terlalu yang ngebit banget, cuman ya tetap ngebit, cuman masih bisa dibawa santai gitu. Terus dance-nya meskipun santai tapi tetap kayak berpowerful, tetap deg-deg-deg gitu lah pokoknya. Gitu guys. Ya bagi aku itu sudah okay sih menurut aku. Cang. Ya. Gitu guys, jadi reaction kit aku untuk kali ini. Bagaimana apakah kalian juga merasakan hal yang sama aku ketika nonton MV-nya mereka? Dan kalian juga kalau misalnya mau kasih ide aku ngelakuin apa selain MV reaction atau apa misalnya kayak vlog atau aku ngapain, kalian bisa komen di bawah. Jadi biar kalian gak bosen, takutnya kalian bosen kalau aku MV reaction terus gitu. Kasih aku ide-ide baru ya guys. Thank you so much. Dan oh ya, kalian juga yang belum lihat cover dance aku untuk Treasure yang I Love You sebelum video ini, juga baru hari ini diuploadnya, kalian bisa lihat juga ya guys. Okay. Thank you guys for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel, Karissa Ijinya. And see you guys on my next video. Bye-bye. Annyeong. What a wonderful world.